Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nggih. Terus meneh kabare? Baik-baik aja, Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak, ada kegiatan Pak nih, Pak? Iya, ini lagi ada kegiatan anu, Pak. Ini Ibu Ketua Posyandu kami. Oh, nggih, nggih. Nah, ini gini, Pak. Dengan adanya Posyandu Pos KB kami yang ada di asrama RT 4 ini, Pak. Menurut Bapak, bagaimana sebagai masyarakat di wilayah sini, apa-apa yang menurut Bapak mungkin pesan dan kesan untuk dari Bapak sebagai masyarakat di sini, Pak? Terima kasih. Jadi dengan adanya Posyandu yang ada di lingkungan asrama Kodim ini sangat membantu sekali dan sangat menunjang tentang kesehatan yang ada di lingkungan kami dan sangat mendukung sekali, Pak. Dan alhamdulillah dengan adanya Posyandu di sini yang ada di lingkungan asrama Kodim, kebetulan di RT kami belum ada Pak Posyandu. Jadi kami sangat mendukung sekali adanya Posyandu dan Kabikes yang di lingkungan Kodim sini, Pak. Oh, kalau begitu Pak ya, berarti sangat bermanfaat adanya Posyandu ini untuk masyarakat sekitar sini, Pak ya. Nah, kemudian Pak, menurut Bapak dengan adanya Posyandu ini mungkin ada masukan, saran atau apa yang bisa untuk ke depan bagi Posyandu kami, Pak? Alhamdulillah. Jadi kami atas nama masyarakat Posyandu yang ada di lingkungan Kodim satu mungkin perlu ditingkatkan, Pak, nggih. Yeah. Baik itu sarana dan prasarannya, nah, kegiatannya, Pak. Nanti masyarakat yang ada di lingkungan kami ini nanti bisa ikut berbondong-bondong mengontrol kesehatan putra-putrinya di Posyandu yang ada di sini. Dan saya sangat sangat mendukung sekali, Pak. Oke, Pak ya. Terima kasih. Mohon didoakan, Pak, Posyandu kami bertambah baik, fasilitas maupun yang lain tambah meningkat, Pak. Okay. Amin. Okay. Amin. Terima kasih, Pak ya. Sama-sama. Salam untuk masyarakat yang amin. Insyaallah, insyaallah, Pak, mendukung, Pak. Sama-sama. Nggih. Nggih. Monggo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.